بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسلمين والمسلمات para jemaah para pelajar para pencinta ilmu pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia Allah pada pagi yang berbahagia ini 25 Syawal 45 4 hari bulan 5 24 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nisa. Surah yang keempat, masih lagi dalam juzuk yang keempat, ayat yang kita akan baca iaitulah ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 di mana dalam dua ayat ini Allah SWT nyatakan kewajipan berlaku adil dalam semua perkara. Oleh kerana tajuk kita ini ada kaitan dengan wanita, semalam kita dah bincang tentang anak yatim, maka ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala sebut keadilan terhadap anak-anak yatim. Dahlah dia tak ada ayah, engkau ambil dia buat unaya, zalim, tidak adil pada dia pula, maka kita kata dua kali kesedihan dia. Sedih tak ada keluarga, tak ada ayah. Sedih penjaga dia pula kena pada dia. La haula wala quwata illa billah. Kita kata dua kali sedih. Kemudian sebagai solusi penyelesaian masalah laki-laki yang ada kemampuan. Kita kata laki-laki yang ada kemampuan. Yang tak ada kemampuan tak sedap cakap banyak. Maka diharuskan bagi mereka berpoligami, kahwin sampai 4 orang isteri, ataupun kalau zaman dulu zaman ada peperangan, ada jihad, ada jihad dulu, boleh lagi dipanggil milkul yamin, hamba yang dimiliki. Mana isteri 4, ada hamba lagi, ikut dia lah, tengok dia punya kekuatan, kemampuan, mungkin dia boleh guna 3-4 orang hamba lagi, dipersilakan halal. Tapi jangan kena, tidak boleh. Ayat yang keempat yang kita akan bincang ni iaitulah kewajipan suami beri mahar ataupun mas kahwin kepada isteri yang dikahwini. Walaupun kita bukan beli anak orang, tapi kita nyatakan, kita nyatakan cinta, tanda cinta sayang kepada seorang itu dengan memberi mahar sebagai hadiah ataupun tanda kenangan yang diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada wanita isteri-isteri yang dikahwini. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan bacaan ayat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 145. Muka surat 145 edisi Jawi. Edisi Rumi cari sendiri dia punya ayat 3 dan 4 surah An-Nisa. Baik, kita baca ayat dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفت
خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Balik kepada huraian. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka. Jadi anak yatim ni dia ada immunity, ada kekebalan dia, sebab zalim kepada anak orang lain dia ada ayah. Ayah dia, keluarga dia akan membela. Tapi zalim pada anak yatim yang tak ada ayah, siapa nak bela dia? Maka dalam ayat ini secara jelas, secara tuntas, Allah membela anak yatim. Tak usah duk cakap hak asasi, tak usah duk cakap human right. Al-Quran sudah right lama sebelum awak kena dunia ni lagi. Eh, para pejuang-pejuang right, tak ada pejuang right atas dunia. Cakap sana sini dalam media, tapi tangan itulah duk pukul wanita, duk bunuh kanak-kanak dalam negara umat Islam di Palestin dan lain-lain tempat. Cakap lain, orang Kelantan kata kecek lain, buat lain. Nah, maka Allah kata, kalau kamu rasa takut menzalimi anak yatim bila kahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain. Dua, nak kahwin dua pun tak apa, tiga atau empat, tak lebih daripada itu. Ini pegangan majoriti ulama, pegangan ahlus sunnah, iaitulah wow di sini masna wasula sabaruba, angka berasingan, bukan angka yang dicampur. Yang kita tengok nanti ada kumpulan ajaran sesat, ada yang campur, ada yang ganda, lagi dahsyat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, dan jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang saja. Ini mazhab majoriti. Dia panggil apa ni, atas dunia hari ni, dunia bukan Arab lah, majoriti dianya ni lah. Kalau tanya kenapa kahwin seorang, takut tak adil. Nak kata takut bini malu ke orang, kata-kata takut tak adil. Kau senangnya mengaku teruslah lah, kenapa tak nikah seorang lagi, takut bini. Dia ada persatuan sekarang, dia panggil pertibi. Pertibi ke apa? Kau pertabi, persatuan takut bini. Ada juga lah gitu. Auma malakat aimanukum, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Ingat, sekarang tidak ada, nanti bangkit semula jihad sungguh, InsyaAllah ada semula. Le ni tak ada. Kalau ada orang kata dia ada hamba milik karut, mana ada hamba sekarang. Zalika arna alla ta'ulu, yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Jangan zalim kepada orang, jangan buat nanya kepada orang. Baik para jemaah, mari kita cari tafsir ayat. Kita ni kalau tak tafsir ayat tak jadi, kan? Tafsirul ayat.
Yang pertama, sabab nuzul, sebab turun ayat ini. Ayat wa in khiftum alla ta'dilu, maaf, wa in khiftum alla tuqsitu. Tengok dua kali ayat ini. Wa in khiftum alla tuqsitu, bawah dia fa in khiftum alla ta'dilu. Tengok ni. Jadi kenapa turun ayat kalau kamu takut tak berlaku adil? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, anna rajulan kanat lahu yatimatun. Zaman dulu ada orang ni, dia jaga anak yatim perempuan. Jadi anak yatim perempuan ni ada harta, ayah dia tinggal, si penjaga dia tu ambil peluang nikah dengan budak tu. Fanakahaha, kahwin dengan anak perempuan yatim tadi. Bukan yatim dalam besar dah, tapi asalnya anak yatim. Wa kana lahu azqun. Tulis pelajar. Azqun. Ain zal qaf. Azqun. Bagi atas. Letak bagi atas. Kalau kata bagi atas ain, azqun dengan makna an-nakhlatu bikamiliha. Bagi budak perempuan ni ada kebun kurma ayuh dia tinggal. Arwah ayah ni tinggal, ada kebun kurma. Ni pelajar, untuk pelajar-pelajar celik mata Arab. Kalau ain baris bawah, al-izz, izqun. Al-izqu bi kasri al-ain fa huwa al-ghusnu, dahan. Orang panggil, orang tak panggil dahan kalau kalau pokok kelapa, pokok terabu sawit ni, pokok apa ni, taman ni. Pelepoh. Pelepoh. Kalau dahan tu pokok lain. Mereka kena ingat awal. Bahasa ni kena betul. Dia kata, al-ghusnu ay al-urjun. Kalau kita kata izkun, satu tandan. Gitulah. Tanda kau panggil. Boleh pakai tanda awal sama. Satu tandan, itu izkun. Kalau dengan bagi hatah, azkun, pokok tamar seluruhnya. Mana kebun tamar tu. Azkun. Tulis. Itu bahasa. Sebagaimana kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Jadi wanita ni wa kana lahu azqun. Jadi orang si apa ni wa kan, maaf, wa kana lahu, dia nikah orang perempuan yatim, tapi dia sendiri pak cik penjaga ni azqun, ada pokok tamar. Wa kana yumsikuha alaih. Jadi dia kahwin tu dengan dia beri tak tadi pokok. Walam yakun laha min nafsihi syai. Tadi tapi dia tak ada perasaan apa-apa. Budak ni tak tahulah muka menikah orang tua ke macam mana. Jadi macam tak ada perasaan. Fanazalat fi, maka turun ayat Quran ni kepada sahabat tadi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu rasa nikah dengan budak anak yatim ni tidak boleh beri keadilan, kan? Fankihu ma tabalakum. Nikah orang lain. Tak sawak nyanyi ke budak tu. Budak ni cari pasangan yang sekupu dengan dia. Muda sama muda kata orang. Orang tua cari gu dia, barulah sesuai. Nah, payuh lah. Dia orang panggil sama-sama sama kita hari ni. Budak-budak ni dia main game lah, main tu, main ni. Orang tua ni reti main berapa. Jadi kita kata tidak orang panggil tak sesuai. Wallahu alam. Maka turun ayat Quran ni mengikut kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baiklah, itu satu riwayat. Satu riwayat. Hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Ada lagi hadis lain lagi. Hadis lain lagi ni lebih jelas dalam masalah ini. Mana wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ai wa in khiftum alla ta'dilu fi yataman nisa'i allati tahta wilayatikum. Kalau kamu rasa tak boleh nak berlaku adil kalau kahwin dengan anak yatim yang kita jaga daripada kecil ni, rasa tak berlaku adil, boleh jadi muka harta dia tu kita duk jaga dah, ingatkan harta kita tak bagi mas kahwin dengan penuh, dengan baik, ataupun tak laksanakan tugas tanggungjawab terhadap dia, maka tak kahwin dengan orang lain. Jangan kahwin dengan orang perempuan ni. Ayat ini
Sekali lagi riwayat hadis. Sekali lagi riwayat hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu rasa tak memberi keadilan kepada anak yatim, qalat, kata Aisyah, unzilat, ayat ini diturunkan, bir rajuli yakunu lahul yatima, orang seorang laki-laki yang dia jaga anak yatim, dia wali wa warisuha, dan dia pewaris, pewaris harta, dia boleh jadi pak saudara dia. Walaha malun, anak yatim ni ayah dia tinggal harta, ialah kebun kurma ke apa benda tadi. Walaisa laha ahadun yukhasimu duna, tak ada orang lain yang akan bela dia. Mana kalau orang buat nyanyo dia kak, nyanyo lah. Sebab pembela dia ni pakcik yang jaga dia. Pakcik ni nak buat bini dia pula, jadi masalah. Siapa nak tolong awak? Fala yang kihuha hubban li, maka Allah Ta'ala larang mu jangan nikah dengan budak ni kerana nak ambil harta dia, jangan. Ataupun pukul dia atau kenak pada dia, jangan. Karena itulah Allah Ta'ala turun ayat Quran ni, kalaulah kamu rasa tidak berlaku adil, jadi pengkhianatan, menzalimi anak yatim, nikahlah dengan orang lain. Kita hari ni pun kena ingatlah, orang-orang duk jaga anak ni, jangan. Allahu Akbar. Ni kita setengah ada perhati juga. Lah ni anak yatim, taklah anak yatim sangat. Kadang-kadang budak-budak ni orang mari serah. Pergi serah di tempat mengaji tahfiz ke apa dia. Budak belah-belah saya tahu ya. Hai, tiba-tiba pakai inai dah budak ni. Nikah dengan siapa? Nikah dengan ustaz. Umur 50. Bini ada 3 dah. Hati-hatilah juga. Tapi kalau dia boleh berlaku adik, kita tak marah. Cuma nak ceritanya, ada juga kadang-kadang pengusaha-pengusaha sekolah-sekolah ni ambil peluang juga di atas budak-budak perempuan tadi. Kita kata yang menyebabkan orang jadi curiga lah. Ay, jangan atas itu, eh, boleh sepak boleh natu. Siapa dia? Boleh natu ustaz. Ha, pulak. Cari orang lain lah, lebih tidak menimbulkan fitnah. Wallahu'alam. Tak sudah kacau orang lah. Dah kita tak menikah dua agak, tak sudah kacau orang lain. Tapi itu dia panggil perbahasan. Baiklah. Habis dah sebab nuzul, kita pergi pada ayat. Allah kata apa ni? Fankihu ma tabalakum minan nisa, maka kamu kawinlah. Fa in khiftum adama iqamatil adli ma'ahuna, kalau kamu rasa tak boleh berlaku adil dengan apa ni, kalau kahwin dengan orang budak perempuan tadi, nikahlah dengan wanita-wanita lain yang lebih layak, lebih sekupu kata orang, lebih orang panggil sesuai dengan keadaan, faktor umur ke faktor macam-macam lah kita tengok. Allah benarkan, tengok ayat fas masna 2 wa sulasa 3 waruba dan 4. Ayat Quran ini tidak campur. Ayat Quran ini bilangan berasingan. Ai mubahun lakum an tatazawwaju bisnataini minan nisa. Harus kamu nikah dua orang perempuan. Au bisalasin, atau dengan 3 orang. Au bi arba'in, atau dengan 4 orang. Nah, jadi ayat ini inilah yang menjadi pegangan. Tulis apa? Pegangan kepada majoriti ulama tafsir, majoriti ulama fiqh, majoriti ulama ahli sunnah mengatakan ayat ini bukan campur, ayat ini nombor berasingan. Sama ada boleh kahwin 2, mampu lagi kahwin 3, mampu lagi kahwin 4, no, selepas daripada 4 tidak ada. Kecuali ada apa ni, ada hamba. Sekarang ini hamba tak ada, berhenti sekat dia. Mari sekumpulan ajaran tak betul, dia campur. Tulis apa? Dia campur. Pasal Allah Ta'ala guna kalimah waw. Salah masna 2, wa sulasa dan 3, wa ruba dan 4. Wah, mai campur jadi 9. Nikah 9. Betul tak apa? 3, 2 campur 3 berapa? 5. 5 campur 4
Ni kelas 9. Oh ni ajaran sak nama dia ni. Jangan. Tidak dibuat oleh dalam tak ada mana-mana ulama yang muktabar mengatakan benda tu, maka jangan. Dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada ghailan, dia mari, dia masuk Islam, dia kahwin, bini dia ada 10 orang. Kedai bel dia ni. Berapa orang bini dia apa? 10 orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mu ambil 4 orang, ambil 4 orang, hak lain tu ceraikan dia ataupun pilih ya 4 orang. Masya-Allah. Dengar cerita ni. Tulis hadis. Baru orang panggil menarik. Nama dia Ghailan. Anna Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi aslama. Ghailan bin Salamah ni masuk Islam. Berapa bilangan bini dia? 10 niswah. Masya-Allah. 10 orang bini dia. Muka jahiliah sampai dulu tak ada had. No. Unlimited kata orang, tak ada limit. Gila nak nikah berapa pun. Fa aslama ma'u. Semua 10 orang masuk Islam belaka. Oh gagah dia. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara minhunna arba'a. Nabi kata Ghailan, mu pilih 4 orang hak nak, orang lain tu tinggal. Otomatik kena cerai. Sebab tak ada dalam Islam lebih daripada 4 orang kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu khas. Untuk Nabi dia panggil ciri, ia khasais, ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala benar Nabi kita kahwin lebih daripada 4, maka bini dia satu masa 9 orang, bini dia semuanya 11. Hadis Ghailan tadi rawahu Tirmizi dengan sanad yang baik. Jelas dah. Jadi kalau kata ada lagi orang penipu lah mari nak campur, tak. Ada baru ni nikah di negara jiran kita ni, keluar dalam video bini dia 9. Kata bapa ambil mana? Ini ayat Quran. Hai. Dia ambil ayat Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna 2. Wa sulasa dan 3, 5 campur. Wa ruba' 4, 9. Hai padan. Kalau tempat kita ni parok dah kena, tapi nak kata mana muka tempat dia bebas gitu. Tak tahulah kerajaan dia ambil tindakan apa. Hak berat lagi. Boleh. Yang paling dahsyat daripada itu, dia guna perkataan dia panggil berkembar. Kalau kita kata masna, maknanya dua-dua. Orang panggil apa ni perkataan berulang ni? Wa sulasa 3-3. Wa ruba 4-4. Jadi berapa? Jadi berapa weh? 2-2 4. 3-3 6. 10. 4-4 8. 18 bini. Lapa bela lagi dasar. Jadi orang ni semua kata di ulama tafsir, wa hadza kulluhu jahlun bil lisani was sunnati. Perbuatan ini ganda-ganda ataupun berulang tadi, kejahilan tentang bahasa Arab dan jahil tentang sunnah, wa mukhalafatul li ijma'il ummah. Menyalahi ijma' umat ini bahawa tak boleh power setara mana awak tak boleh kahwin lebih daripada 4 orang. Kalau nak bincang tentang keindahan poligami dalam Islam, baca dalam buku kita. Keindahan Islam ni cantik. Ada satu tajuk khas poligami dalam Islam. Kenapa dibenarkan poligami? Kenapa Islam buka pintu? Wanita jangan marah pula, lama ke boikot buku saya ni nyanya. Tak, kena baca dulu baru tahu. Jadi sebab apa? Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala benarkan orang laki-laki ni kahwin lebih daripada seorang? Ada hikmah besar. Hikmahnya besar nanti kita bincang nanti insya-Allah. Baiklah, kita tafsir ayat dulu. Takut tak habis. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan kemudian jika kamu tidak bimbang, mana kita rasa kalau aku nikah dua ni tak berlaku adil. Dengan faktor-faktor yang kita tahulah. Sama ada kelemahan diri. Dia panggil alah. Ayat tidak terbuat apa ni, tidak terbuat maknanya. Enjin lemah.
Nah, jalan tiga selendang nak kahwin dua nanya. Ataupun tidak ada kemampuan dari sudut keuangan nak tangguh bini. Oh, bini seorang ni pun patah dua ikan kering bagi dua. Eh, nak nikah seorang lagi. Tapi masalah juga kita sikit. Masalah apa? Masalah adalah khutbah nikah. Khutbah nikah ni saya minta lah pihak yang pihak autoriti agama tolong semak balik lah. Semak balik khutbah nikah kita tu. Dia bawa hadis yang tidak sahih. Dia panggil hadis palsu dalam khutbah nikah ni berlaku. Kita pergi dengar orang menikah, ayat terkejut kita. Apa ni baca hadis lagu ni? Jadi masalah kitanya. Dia kata apa hadis? Allah, macam-macam lah tuan-tuan dengar ke? Gaji kau pergi tempat orang akad nikah. Di antara hadis dia katanya, dua rakaat semak solat orang menikah, dua rakaat. Rakaatan minal mutazawij. Orang kahwin solat dua rakaat lebih baik daripada orang hotop nikah solat 70 rakaat. Oh, hadis ni mauduk, hadis palsu ni. Satu lagi hadis masyhur, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tinaka bil mal. Nikahlah orang perempuan, dia beri harta kepada kamu. Kita kata apa beri harta? Kita ni kita beri harta ke dia, muka kita bagi mah kahwin kepada dia. Jadi banyaklah tek-tek ni, imam-imam yang duk baca khutbah nikah rasmi tu kena hati semak balik hadis, takut kita duk bawa hadis palsu dalam majlis rasmi perkahwinan anak orang. Nanya kita nasihat ya. Kita tak boleh nak buat apa, kita tak ada autoriti. Alhamdulillah Allah Taala selamatkan kita ni, tak ada apa-apa jawatan dalam kerajaan, tak ada. Kita orang kampung dia panggil al-faqih ilallah ni, tak ada siapa nak cari kita. Baik, yang penting fa in khiftum adama khashitum adama iqamatil adli bi ti'dadin nisa. Kalau kamu takut tidak berlaku adil kalau kamu berpoligami, fal taqtasiru ala tazawwuj bi wahidatin fas. Nikahlah seorang ya. Tu sedok cakap apa? Cakap koranglah. No. Cakap korang. Tapi kalau kita duduk negeri Arab, kesipuan juga kita main bini seorang ni. Dia kata antakam wahdah. Allahu akbar. Dia suka lah dia tengok. Alah. Mu ni lepas pada pondai sikit dia tak ada bini. Pondai tak ada bini. Nya palu juga kita berasak. Kalau duduk dengan kawan-kawan, ana waktu buat mengaji zaman PhD tu, kebanyakan sahabat kita ni arak-arak ni, hodok PhD ni bini ramai belakang. Katamu mengajar mana universiti di Riak contohnya. Mu mari sini, hai. Sini hok bawa muda, hok Riak tu jaga anak. Oh, kata sedaknya buah pok dia. Kata-kata Malaysia ni terbalik pula. Kalau orang nikah dua tu gagal, hok nikah seorang tu baru betul. Suka bawa arak. Yang perli gitulah kita ni. Tapi tak apalah, balik pak kita hero jugaklah kitanya. Duduk ngarak pun noh. Baiklah. Jadi di antara kenapa ni tanda ni pelajar. Dalam kitab kita jawab dah ni, tapi hari ni nak jawab sikit supaya tuan-tuan tidak rasa kesunyian tengah dalam tajuk ni. Tulis dalam kitab Syekh Ibnu Asyur rahimahullah taala bawa, dia kata syara Allah taala ta'addud an-nisa. Kenapa Allah taala beri keizinan untuk berpoligami lil qadiril adili, bagi orang yang berkuasa dan dia boleh berlaku adil, lima salih jamah, kerana beberapa kemaslahatan yang besar. Tanda ada empat kelebihan poligami. Maslah itu ni hikmah dia kenapa Allah Taala izinkan. Yang pertama, anna fi zalika wasilah. Poligami ini salah satu daripada wasilah, cara nak meramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak meramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut cerita ni, ada seorang syekh, guru yang duduk mengajar, duduk jawab soalan dalam Masjid Haram Mekah. Nama dia Syekh Sulaiman Salumi rahimahullah taala. Meninggal dah dia. Dia mari melawat Kelantan. Ana pergi jumpa dia. Duk buat hab bilangan penduduk Malaysia. Kita pun cerita berapa juta.
Kemudian negara ni negara demokrasi mengundi siapa dia ramai dia mengetah. Ni sebuah orang muslimin dengan non muslim dekat. Syekh celik mata. Yajibu alaika ta'addud. Wajib mukna poligami. Cari hak muda-muda hak kuat beranak sebab nak suruh ramai umat Islam. Oh kata padai tak syekh ni. Ada nyap-nyap wajib dia kata mukna ta'addud. Pasal tapi bila kita kaji balik dari sudut demokrasi, kalau ramai umat Islam pun kalau duduk bersekongkol dengan parti-parti hak bukan Islam, serupa tu lah juga. Jadi akhirnya tak ada ta'addud juga. Pasal politik ni payah nak baca. Umat Islam ramai tapi hidup satu dengan hidup pakak dengan puak-puak hak bukan Islam. Orang bukan Islam ni bijak. Dia pergi kapur, kalau orang perempuan pakai tudung, jangan main-main. Oh, pakai baju kurung, nak cerita. Maknanya, tapi betul lah pandangan syekh tu. Umat Islam kena ramak dan kena ada kesatuan umat. Kalau ramak, hidup gabung orang lain, tak ada faedah juga. Wallahu'alam. Yang kedua, tu deh. Yang kedua, bilangan wanita lebih ramai daripada laki-laki. Wanita lebih ramai daripada laki-laki dengan beberapa sebab. Sama ada faktor sungguh. Ramai lah ni anak perempuan dilahirkan. Anak tak tahu mana, tak perasa. Tapi bila kita ngajar dalam kolej. Satu per lima dalam kelas. Kalau kita ngajar, satu per lima awal. Colih laki-laki, 4/5 lagi semua wanita. Wih, kata ramai anak perempuan awal sini. Satu, kalau zaman dulu faktor laki-laki ramai yang mati dalam peperangan. Bila laki-laki ni pergi perang hak mati, bini dia janda. Anak kecil-kecil lagi. Jadi tentera lainlah, hak lainlah kena tolong. Ini dia panggil hikmah poligami. Dan ada juga sedikit kajian mengatakan an-nisa atwalu a'mar minar rijal. Biasanya wanita lebih panjang umur daripada laki-laki. Ada kajian. Ini semua faktor. Tapi hok panjang umur pun, hok 70 tahun, 65 tahun, tak sedut lelaki lah, duk pondok-pondok lah pula. Ni mari duk pondok kejap. Mana makcik dia tu? Nikah. Alah. Lepas 3 bulan, mana makcik tak ada? Masuk hospital. Tak rupa, mana makcik? Mati. Kita tak larang orang kahwin, tapi padahal-padahlah, we kanuk pulak nikahnya. Baik. Yang ketiga, tulis, hikmah yang ketiga poligami, anna syari'ata qad harramati zina, syariat Islam telah mengharamkan zina. Syariat Islam telah mengharamkan zina, wa dayyaqat fitrah. Maknanya, lorong tu sempit. Allah Ta'ala melarang daripada tengok wanita, tak jaga pandangan mata, jaga. Maka oleh kerana naluri laki-laki ni dia suka tengok wanita, maka Allah Ta'ala buka pintu halal. Tak pada sore, dua tak cukup, dua, tiga tak cukup, tiga, empat tak cukup, empat lagi kena puasa kamu ni, nafsu apa lagu ni. Jadi kita kata hikmah yang keempat qasdul ibti'a anit talaq illa lidururah. Dia kadang-kadang orang laki-laki ni dia tak suka dengan wanita, dia suka dengan orang lain. Jadi kalau tak boleh ta'addu macam setengah agama lain tu, dia tak boleh, maka dia kena cerai lah. Allah Ta'ala cakap, tak usah cerai lah. Pertamalah nak nikah lain. Jadi ada ruang untuk dia tidak bercerai. Wallahu'alam. Ini analisa daripada Syekh Ibn Ashur. Huraian panjang lagi, tuan-tuan cari dalam kitab kita ni, Mahasinul Islam, keindahan Islam ni panjang. Sekurang-kurang pun sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu jugalah keindahan poligami tu. Walaupun kata orang tadi tak berani nak bini, ambil semangat kata orang. Wallahu'alam. Hak lain-lain tu, hak tak ada kemampuan, hak tak ada keberanian tu, sabar je lah. Kita tunggu ala lebih dari dalam syurga lah pula, insyaAllah. Baik, cukup sekali tu dulu. Jangan duk marahlah muslimat. Kita ngajar tafsir Quran hari ni. Baiklah. Akhirnya Allah kata au ma apni zalika adna alla ta'ulu.
Mana kalau kamu tak mampu nak kahwin, nikah seorang. Ataupun gunalah hamba-hamba yang kamu miliki kalau ada. Aqrabu ila tahqiqil adli wal bu'di 'anil jawri waz zulmi. Ini lebih kuat untuk mencari keadilan, lebih jauh daripada kezaliman. Lebih jauh daripada kezaliman. Allahu akbar. Baiklah, tamat ayat yang pertama. Kita pergi kepada ayat kedua dalam siri ini, iaitulah ayat yang keempat tentang kewajipan beri mas kahwin kepada wanita. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin-mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Mas kawin ini bukan sunat, wajib. Jangan duduk main-main. Jangan duduk main-main. Ni nak beri mas kawin ke bini pun takut, asyik sayang, jangan. Allah kata beri mas kawin itu wajib. Jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kawinnya, isteri ini dia ada duit dia, dia ambil mas kawin dia bagi separuh. Ambil bang, ambillah saya bagi balik awak. Gilah nak beli ke apa pun. Maka makanlah yang digunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Jadi kita boleh guna. Kenapa pula ni? Dah isteri bagi balik kita punya mas kahwin, kita beri ke dia contohnya 10,000, dia ambil 5,000 ke dia buat beli gelang kenang-kenangan cik abang bagi, yang 5,000 lagi dia bagi balik kepada suami. Ambil lah bang, pergi baik ke kereta tenapa nak mampu tengah jalan tu, contohlah buat beli motosikal kamu dah nak gendo atau apa saja, maka dibenarkan. Tapi nak paksa ambil lah, itu hak wanita, tak boleh kita ambil. Baik, munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa dia? Lamma kana hunaka jabani mustad'afani fil jahiliyah. Dalam jahiliyah dulu dua kumpulan yang lemah. Yang pertama anak yatim, yang kedua wanita. Orang jahiliyah ni ambil kesempatan. Maka haqqan maghbunani fihima. Dua hak yang rugi. Orang ambil kesempatan itu harta anak yatim dengan harta wanita. Jadi sebab orang zaman dulu kalau wanita ni ada harta dia tak boleh bersaka, jadinya ambil di penjaga dia. Orang menikah dengan dia kau habis harta. Maka marilah arahan Allah Azza wa Jalla membatalkan adat jahiliah yang zalim itu dengan ayat wajib kena bagi mas kahwin kepada wanita. Falizalika harasahumal Quran ashaddal hirasa. Al-Quran telah menjaga hak anak yatim, jaga hak anak wanita, hak wanita dengan begitu kuat. Karena itulah di awal suratul Nisa Allah Taala mula dengan hak anak yatim. Kemudian hari ini, ni hari kita baca hari ini ayat 4 ini, dia panggil hak wanita, harta dia jangan diambil, nikah dengan baik-baik. Jangan nikahkan orang dengan sebab harta lah. Kita nikah dengan sebab akhlak din. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba, dikahwin seorang perempuan itu kerana empat perkara. Lihasabiha, kerana keturunan dia. Lima liha, kerana harta benda dia. Lijamaliha, kerana dia comel. Lidiniha, kerana agama. Nah, dia dengar ni anak-anak nak menikah ni, anak bini ni. Ini empat kriteria kita nak cari calon isteri. Yang pertama, tengok keturunan baik atau tidak. Ay, baik. Ayuh dia kaki masjid, istilah dia. Mak dia apa, alhamdulillah, orang panggil orang usrah. Istilah gitulah. Jadi keluarga dia ni orang baik-baik. Oh, kalau dia berjaya, mak dia apa berjambu sana, berjambu sini, kena lutut sana. Ay, penat juga kita nak main tua lagu ni. No, ayuh dia pula rokok tak habis-habis atas rumah kau, atas masjid tak ada rokok. Padahal yang kedua, lima lihat orang ni ada harta. Elok juga mencari wanita yang ada harta ni, sekurang-kurangnya dia boleh bantu dakwah kita.
Tapi jangan nikahkan harta dia. Harta dia, harta dia. Dia tak boleh kacau. Yang ketiga, li jamal dia kerana dia comel. Jadi syarat nak nikah orang perempuan ni, yang pertama, kena comel. Masalah wanita comel huduh ni, kita kena mata orang nak kahwin tu yang menilai. Bukan mak dia. Ni ada setengah orang ni, mak dia kata comel lah budak ni. Oi. Anak dia pergi tengok, huduh. Ha, jadi mak dia tak dipaksa. Sebab yang nak kahwinnya, orang nak kahwin tu yang menilai, comel ke huduh. Orang lain boleh cadangkan, jangan paksa. Yang keempat, lidiniha kerana agama. Orang ni orang beragama, orang salihah, orang ada iman, orang soleh. Maka Nabi kata, fazfar bizatid din taribat yadak. Mu bahagialah kalau boleh ambil yang beragama. Boleh ambil yang beragama, itu dia panggil. Kamu tenanglah hati, kata. Jadi kita kalau boleh pak, Allahu Akbar. Karena itulah kata di sebahagian ibu ni, dia kata kita nak kahwinkan anak, kena package. Tahu package? Package maknanya kena tengok empat-empat. Budak ni alhamdulillah salihah. Ngapa Quran, ngaji agama molek-molek. Harta ada. Keturunan ada. Rupa ada. Oh. 4/4. Tinggi darjat tu. Oh, dia kata rupa comel. Tapi harta kurang. Anak orang miskin. 3/4. Tapi ingat molek. Rupa comel, harta banyak, keturunan molek, agama tak ada, no. Pangkoh lalu X. Dia kata tak apa, agama boleh hajar. Boleh hajar, tapi dia ikut pada muajar. Bukan semua orang nak berubah. Tak senang, kata orang, bukan mudah. Jangan panjang lah tajuk ni, jadi kerusuh kahwin pula pagi ni. Kita basuh ayat. Yang pentingnya, tajuk ni, tajuk itu ni. Dia panggil tajuk apa? Tajuk mah kahwin. Tak apalah. Dah bincang-bincang dah. Wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah wa utu man aradtum az-zawaj, mukna bui wajib kena bagi kepada orang yang kamu nak kahwin muhurahunna, mas kahwin. Tak kira lah dia bagi duit ke mas kahwin. Ada orang bagi duit tunai. Ada orang bagi duit dinar, boleh belaka. Ada orang bagi barang. Ada orang bagi barang. Ada orang bagi Quran. Kan dah ada dalam sahabat Nabi kahwin tak ada duit. Nabi kata mah kahwin dia mu ajar apa Quran yang mu ada dalam. Boleh. Hak paling tinggi mah kahwin dalam dunia ni iaitulah perkahwinan Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Apa dia mah kahwin? Bila Abu Talha pinang dia, dia kata lak, aku bukan tolak mu kerana mu huduh, kerana mu tak kedabar, kerana mu miskin lah, aku tolak sebab mu kafir. Belum Islam. Habis macam mana? Aslim, mu masuk Islam, itulah mah kahwin. Subhanallah. Mah kahwin dia ni masuk Islam. Allahu Akbar. Besarnya bahagia para sahabat yang begitu hebat. Jadi ambillah. Jadi kalau kita pergi mah kahwin, isteri tu ambil, lepas tu dia bagi balik pada suami. Fa in tibna lakum, syaratnya dengan jiwa yang tenang, bukan dipaksa, bukan dikecek. Kecek ni ala, berapa dia bahasa Malaysia? Kecek ni maknanya hasuk lah, macam kena goda gitu, kena scam. Dia bagi kerana dia nak bagi. Boleh ambil. Tapi kalau baiklah, Allah kata fakuluhu hani'an maria, boleh guna dengan cara baik, tapi dengan syarat jangan paksa wanita tersebut. Kalau paksa, no, tidak boleh. Alhamdulillah, tamatlah ayat tentang hak keharusan poligami dalam Islam dan wajibnya beri mas kahwin kepada isteri yang dikahwinkan. Baik, kita skip, kita break setakat dulu. Panjang lagi nak cakap ni, tapi setakat tu lah. Jadi kita pindah ke mencari 5 faedah. 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, insyaAllah. Baik, yang pertama, al-fa'idatul ula, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu rasa tu kita sendiri boleh tahu, aku ni kalau nikah lain tak adil ni. Kenapa tak adil? Yang pertama, dia terlalu takut pada isteri pertama dia tu. Oh, takut, ngeri, kata orang bahasa moden sikit, kata orang Kelantan, kata mengeri, tulis menikus.
Tikus ni dia kerip makanan kan. Oh dia ni kalau ada bini dia senyap tak kecek. Tiba-tiba dia gini kau senyap-senyap orang lain. Ni jarang berlaku adil. Siapa anak dia pun orang panggil anak siam. Orang Kelantan kata siam, anak siam ni maknanya siang hari je jumpa dengan bini, malam tak pergi langsung, tak ada. Tak ada dia panggil apa ni, tak ada giliran. Nak giliran gua nak takut bini. Ni bahaya ni. Ingat moleklah kalau kamu rasa tak boleh berlaku adil. Sama ada anak yatim ke siapa-siapa, maka Allah kata ayat ini tulis. Ayat ini yajibu 'alal insan ihtiyat idza khafa al-wuquf al-muharram. Setiap kita ni mesti ambil langkah berjaga-jaga. Setiap orang ni mesti ambil langkah berjaga-jaga kalau boleh jatuh ke haram. Aku ni kalau nikah seorang lagi ada kemampuan tapi tak ada keberanian. Nak gilis sedih pun tak boleh, maka tak sah. Sebab kita akan buat nanya ke wanita tu. Dahlah kahwin hak muda. Duduk sorang pula rumah malam-malam tak ada orang. Akhir sekali menimbulkan fitnah. Dia nanti orang lain mari ke, macam-macam lah dia punya apa ni, orang panggil mula basat ataupun benda-benda yang boleh menimbulkan masalah kepada wanita itu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita segala benda kena buat kajian dan analisa. Kalau sekiranya anak yatim ni yang menyebabkan kalau kahwin dengan dia yang menyebabkan kita zalim kepada dia, jangan. Nikah ramah lebih daripada seorang, tapi kalau menyebabkan berlakunya kezaliman tidak adil kepada wanita, jangan. Ini ayat keadilan kepada semua pihak. Dan ayat ini ayat keadilan kepada semua pihak. Jadi alhamdulillah, inilah prinsip Islam. Walaupun dalam bab poligami, dalam bab jaga anak-anak yatim, kita kena jaga betul-betul. Yang kedua, tahrimul wasail al-muaddiyatu ila al-muharram. Haram menggunakan cara, apa saja cara yang boleh bawa kepada benda haram. Kalau kita kata benda ni boleh pergi ke haram, tak boleh buat. Sebab itulah dalam ayat ini Tuhan kata fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu rasa mu tak berlaku adil, jangan buat. Maka kerana itulah kata di ulama usul fiqh, tulis ni pelajar. Mengikut kaedah usul fiqh, anna lil wasail ahkamul maqasid. Cara itu mengambil hukum objektif, matlamat. Jadi cara ni kalau pergi ke haram, maka haramlah dia. Tak boleh buat. Pasal itulah dalam kaedah usul lain kata, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu benda nak buat benda wajib, tapi kalau tak buat benda ni, tak boleh buat benda wajib, maka dia jadi wajib juga. Jadi kalau alat ni boleh membawa kepada haram, maka kalau kita buat juga, mana kita akan terjebak dengan benda haram. Ini dia punya cara usul al-ahkam dalam undang-undang Islam. Yang ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu. Sekali lagi ayat ini ulama tafsir kata wujubul iltizamil adli fi kulli syai. Wajibnya kita menjaga keadilan, ketelusan ini, tata kelola ini kena jaga dalam semua perkara, termasuk dalam pengurusan harta, pengurusan bagi pusaka. Kena ingat molek lo ni ramah ibu bapa ni, bila sayang ke anak ni, dia tukar nama senyap-senyap. Bila dia mati esok, anak kelip mana geran? Gerai tanah mana? Gerai rumah mana? Pereh, ada belakang. Hala mari tengok. Gerai tanah nama dia. Gerai kereta nama dia. Gerai hak tanah kebun pun nama dia. Bila mu tukar? Aku tak tukar, abah bagi. Ini akan menimbulkan huru-hara dalam keluarga. Ayah dia mati, anak-anak kekoh. Kata orang, sebab ayah itu tidak berlaku adil. Jadi kita tengok, kalau kita rasa dengan kita bagi harta waktu hidup ni boleh menimbulkan masalah, jangan bagi. Biarkan harta itu dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab faraid ni Allah Ta'ala tak suruh malaikat bagi, Allah Ta'ala tak suruh Nabi SAW bagi, tapi Allah sendiri yang bagi. Yuftikum qulillahu yuftikum. Allah Ta'ala jawab, aku bagi sendiri harta pusaka. Jadi para jemaah sekalian, jaga baik-baik harta pusaka, harta anak yatim, harta hari ni hendaklah kita jaga molek-molek. Ingat molek, ingat kita ni akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla.
dalam masalah ini. Jadi kena jaga semua. Kalau ada isteri bagi molek ni setengah hari ni pandai bini tak pandai tak pandai berlaku keadilan, oh bahaya ni. Ana bimbangnya ni. Dia ambil kesempatan. Ambil kesempatan daripada kelemahan wanita tu. Wanita ni nak pada agama, suka pergi tempat ceramah. Nah. Jadi ustaz pula duk teka wanita ataupun pengikut ustaz tu, pengiring ustaz tu. Kejap-kejap bini orang itu, bini orang ini. Ini mengkhianati sahabat sendiri, kata dia. Baik. Tiga dah kita. Tiga. Yang keempat, dulu yang keempat. Au ma malakat aymanukum. Allah kata, ataupun menggunalah hamba-hamba yang dimiliki oleh tangan kanan. Eh, padahalnya bukan tangan kanan milik, semua kita ni milik. Tapi kenapa Tuhan guna milkul yamin, guna tangan kanan? Lis, lima ada kenapa? Maka ulama tadabbur kata annal yamin afdalu minal yasar. Kanan lebih afdal daripada kiri. Karena itu Allah ni sebutkan milik tangan kanan. Kalau kata milik kamu cukup dah. Tapi dia guna milik milkul yamin. Sebab apa? Sebab lihaza tu'addu al-yamin lil-ikram, kerana tangan kanan ni dia guna untuk kemuliaan. Hak kiri untuk benda-benda hak lain. Pergi ke tandas, apa-apa pun jadi hak tinggi. Maka hak molek-molek tangan. Ni anak-anak kita ni kalau orang bagi benda-benda, kita nak bagi pada orang, holol dengan tangan kanan. Ambil dengan kanan, eh. Minum makan minum dengan tangan kanan. Jangan duk main kiri-kiri. Maka dalam ayat ini Tuhan kata zalika adna alla ta'ulu. Ha, jadi kalau mau berlaku, jauhkan diri daripada benda yang boleh merosakkan tadi, lebih baik untuk berlaku keadilan. Maka jawabnya ulama tafsir kata tafadulul amal, amalan kita ni berperingkat-peringkat. Ha, jadi ada hak peringkat satu, peringkat dua, peringkat tinggi. Jadi supaya juga bila kita buat amalan, Tuhan kata zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Jadi paling tidak pun kita jangan buat benda-benda yang boleh menginaya orang. Ha, jangan. Baiklah, kita pergi yang terakhirlah. Pelaju sikit. Ha. Ha. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Mungkin nak beri kepada wanita itu mas kahwin. Tulis ni pelajar. Mas kahwin ni jadi hak siapa? Mas kahwin jadi hak ayah. Hak ayah pengantin ke, hak mak dia ke, hak pengantin? Awe, celik mata ni. Bunyi mas kahwin celik lalu. Ha, hak boleh siapa? Hak pengantin. Suami beri duit ni kepada isteri dia. Karena itu kata di para ulama, la yajuzu lil wali. Dengar ni ayah-ayah wei. La yajuzu lil wali an ya'khudha shay'an min sadaqin nisa, tidak harus bagi wali ambil mas kahwin anak. La. Li'annahu adafa as-sadaqa ilayhinna, Allah kata-kata mas kahwin itu hak wanita itu. Ini dak ni. Eh, aku nak buat bewah kenduri besar awak ni. Tiga ekor lembu aku sembelih. Lepas tu duit mas kahwin yang 10,000 tu mai kaya. La. Siapa dia suruh ayah sombong takabur nak buat kenduri besar-besar? Lepas tu giduk ambil harta, duk ambil mas kahwin anak. Tidak. Kalau awak nak besar-besarkan dah. Tapi mas kahwin anak, no. Tidak boleh diambil. Nah, ini ada berlaku sekemikian. Maknanya, yajibu i'ta'uhun nas-sadaq. Kita kena beri hadiah, apa ni, mas kahwin itu hadiah yang diberi oleh suami kepada isteri, bukan beri kepada anak. Nah, kalau anak dia nak buat, ayah dia nak buat kenduri besar-besar, lepas tu ambil duit anak tadi, nak. Jadi anak dia ikut dia nak buat apa pun, nak beli gelang kau, nak beli cincin kau, nak beli apa dia benda kenang-kenangan daripada cik abang dia, itu hak dia. Jadi ayah jangan diambil harta anak. Pasal itulah jadi timbul isu, akan timbul nanti mah kahwin ni berapa banyak paling tinggi. Jawabnya tidak unlimited, tak ada limit. Sebab dia kata nihlah. Nihlah tu pemberian. Kalau kita kaya, beri pada isteri itu 10,000, 100,000, ikut awak lah nak bagi berapa pun, tak ada hak. Cuma nasihat saya, dengar ni bakar-bakar pengantin, kita kena tanya khabar uruf masyarakat setempat. Orang sini kalau kahwin, berapa mah kahwin untuk tahun 2024 ni?
tak lebih daripada 5,000. Kita ada duit contohnya, jangan pergi pecah rekod. Tak apalah orang sini semua 5,000, saya 7,000. Pecah rekod. Lepas pada orang lain mari jadi 7 lah. Nyanyi ke orang lain. Awak ada duit, awak tokeh besar. Orang lain jangan. Habis bagi mah kahwin 5,000, kalau rasa nak cukup 10, bawalah retak rantai kau gelar kau besar-besar 5,000 lagi tak itu. Ni mah kahwin tunai 5,000. Kau ni buah gelas seperti lengah tu. Tepek tu. Tak apa. Tapi jangan menyusahkan orang lain. Man sanna fi islami sunnatan hasanatan, siapa lagi buat sunnah yang tak baik dalam kampung ni, nanya orang lain. Habis mari pula orang lain. Anak dia tu baru ni 8,000, 10,000. Tak habis you. Anak saya graduasi. Habis you ni. Mai you pergi you mari naik 20. Akhir kali pakai tak B ni, laki-laki tak ada duit. Kawan ni baru posting kerja. Kerja apa kontrak? Minta banyak-banyak. Allah, macam-macam setengah orang empat ayah ni macam nak jual anaknya buat. Panjang kita tajuk ni hari ni. Kita break setakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi bab perkahwinan yang belum habis. Bab nikah ni tak habis lagi ni. Kita nama dia surah An-Nisa, surah wanita. InsyaAllah kita sambung besok dengan ayat 5. Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah biiznillahi azza wa jala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.